Guys, berjumpa lagi kita guys. Oke, okay, hari ini kita ikat hook double hook untuk slow dan fast jig. Tapi kita buat dua cara. Satu cara half hitch dan satu lagi kita apa punya cara sendiri, yaitu kita tembuskan hook di kablenya. Dan yang satu lagi kita buat single hook. Sebab video sebelum ini ada ramailah yang minta macam mana mau ikat single hook, macam mana mau ikat untuk yang hook yang ada lubang kan. Jadi kita cubalah buat hari ini. Jadi hari ini kita buat tiga cara lah semua, dua untuk double hook dan satu lagi untuk yang single hook. Oke guys, kita mula sekejap lagi. Oke guys, ini alat-alat yang kita perlu untuk menyiapkan kita punya assist hook. Ya, macam biasa, kita ada jig, ada hook, solid ring, assist line, ataupun kabler, lighter, gam 3 sat, gunting, tinsel dan sutra. Dan ya, sudah semestinya vice legend, buruk sudah guys, vice-nya. Ya, oke, jadi tidak buang masa, kita terus ke video tutorial. Guys, kita mula ya. Oke, kita mula dengan mengira mengukur panjang kabel. Oke, prosesnya cara kan, ukur panjang kabel ikut panjang jig. Oke, ini panjang jignya, gunting. Oke, ini kabel ataupun assist line 200 lb. Pound. Oke, kita buat dua. Seperti kita buat dua cara, jadi saya kasih asing dipnya. Beza, saya bezakan dipnya warna merah dan warna putih. Jadi sama panjang. Oke, sama. Oke, selesai. Assist line. Oke, kita buat cara pertama. Pasang di vice. Oke, kita pick di vice dulu sambil kita punya bobin. Kita lilitkan di hook dahulu, lilitan asas, lilit benang ke hook, tujuan dia supaya tidak licin. Oke, panjang lilitan lebih kurang dalam 1 cm. Oke, ini 1 cm ya guys. Saya ukur di 1 cm jaraknya. Oke, 1 cm. Terus ambil kabelnya, letakkan di bawah hook, di bawah batang hook. Bagian bawah, oke, sudah ini. Oke, sudah lilit. Kita buat half hitch. Oke, half hitch. Half hitch. Oke. Boleh nampak kan? Oke, tarik. Oke, terus kita lilit lagi. Baru kita letakkan tinsel dan cara cari dia yang mula dari kulit ini. Oke, saya sudah sediakan supaya kita tidak lama. Tinsel campur
sutra tadi. Oke. Okay. Oke okay, guys, kita sambung. Sekarang kita letakkan dia punya kinsel campur sutra. Kita panggil senang panggil lah bulu-bulu, bulu-bulu. Oke. Okay. Jadi oke, boleh nampak guys. Terus lilit. Lilit dia serapi yang kita boleh lah. Sebab ini lilitan yang finish punya kan. Ingat lah sebelum kita matikan. Oke, sampai ujung sekali lagi. Oke, sudah. Matikan 3 kali. 1 2 dan 3. Oke, mantap. Ting. Lepaskan. Oke, sebelum kita gam, kita bakar-bakar dulu dia punya bulu-bulu benang tu. Kuat pula angin. Okay guys, sudah. Okay, lepas bakar bulu-bulunya, bulu benang, gam. Jangan terlalu banyak ya guys, nanti dia mengalir ke kepala dan ke bulu. Macam ada sebenarnya kawan tu, dia buat bira-bira kan guys, dia terlebih gam, dia sampai ke bulu. Keras bulu ni. Sutra, sutra. Sampai ke sutra. Susah, tak boleh bilang sebut bulu di sini, lain. Jadi sutra lah, kita panggil sutra. Okay, cukup rasa saja. Okay, siap sudah untuk hook yang ada bulunya. Ada sutranya. Oke, sekarang hook yang satu lagi. Kedua. Ini kita kosongkan saja. Sebab apa? Biasanya kita akan tambah lagi apa tuh? GID punya octopus tuh. Yang sotong-sotong tuh, sotong-sotong luminous tuh. Jadi sebelah tidak perlu, sebelah ada bulu, sebelah tiada. Oke, biasa lilitan basic dahulu, benang terus ke hook, tujuannya supaya tidak licin. Walaupun dia pun apa tuh gam tuh dia meresap di sini lah, dia melekat. Oke, macam biasa jaraknya 1 cm guys. Oke, saya sudah sediakan dia punya pengukur 1 cm. Oke, 1 cm. Seterusnya seperti biasa di bawah batang hook tuh ya, di bawahnya bukan di tepi, bukan di atas, tapi di bawah ya guys, ambil perhatian itu, di bawah, bagian bawah. Oke, baru kita lilitkan. Oke, ini cara yang pertama. Cara kedua lain lagi. Ini cara pertama kita panggil half hitch. Oke, sekarang kita buat half hitch. Half hitch. Setengah lilit. Oke, dapatkah? Sekali lagi. Tidak ada yang tanya lagi. Ini kita masukkan sini. Itu sudah dia bersimpul. Setengah lilit tadi, setengah simpul, half hitch. Oke, tarik seperti ya. Sudah kita lilit 3 kali dulu, 1 2 3. Sudah 3 kali baru ini kita sangkutkan di sini untuk mengelakkan bahaya guys kena hooknya. Oke, kita sangkutkan di sini baru kita lanjut ikan. Doi.
Oke, sudah sampai di ujung, lagi sekali ke depan. Lilit serapi yang boleh ya guys, sebab ini untuk finish sudah kan. Jangan tidak handsome. Oke, last. Oke, dapatkan. Baru kita matikan 3 kali. 1 2 3 guys. Sudah siap. Oke. Sebelum kita gam, kita bakar dulu bulu-bulu benang tuh. Bakar sampai rata. Oke, bakar dia. Oke, puas hati sudah bakarnya, baru kita gam. Jangan terlalu banyak ya guys, jangan terlalu banyak, nanti dia mengalir ke kabel, mengeras tuh kabel. Secukup rasa lah, secukup rasa. Oke, sudah. Ini bukan gam finish ya, ini sekadar mengeraskan ikatan. Gam finish kita guna UV resin. Ada di video saya yang satu lagi, macam mana cara mengoles ataupun menyapu UV resin ke hook, ke hook yang sudah siap diikat. Oke, sekarang ikatannya sudah siap. Jadi kita masukkan solid ring. Ini solid ring. Oke, cara masukkan solid ring supaya dia face to face untuk yang mudah. Oke, gini. Pastikan kedudukan hook begini. Sama. Tarik. Ambil bucunya. Oke. Bucu itu kita masukkan solid ring. Biasa. Tarik solid ringnya. Oke, kalau saya sudah siapkan penariknya untuk tarik pengetat gitu. Oke, pusingkan hook. Satu, pusingkan ke atas. Oke, baru ketatkan guys. Oke, sudah. Baru kita lilit lagi sini supaya dia nampak lebih handsome dan nyalah, tidak terlepas tuh solid ring. Jarak ikatan ataupun lilitan tuh lebih kurang setengah sentimeter. Setengah sentimeter. Oke, lilit. Oke, round pertama, terus pergi round kedua, round ketiga, dan last round yang keempat. Oke, baru kita matikan. Biasa 3 kali 1 2 3 sudah. Oke, kita bakar-bakar lagi, bakar sisa-sisa dan bulu-bulu bulu-bulu benang. Oke, sudah. Lepas itu kita pastikan semula ada kedipnya hook face to face. Sudah, masukkan, tarik dia guys. Oke. Dan handsome. Oke guys. Tuh, oke, ini belum gam pula. Gam dulu. Tangan gamnya. Oke, satu titik ya guys, jangan banyak-banyak. Oke guys, siap. Teknik pertama ataupun cara pertama yaitu cara half hitch untuk double hook. Oke. Seterusnya kita buat teknik yang kedua lagi. Teknik kita tembuskan di gambar, oke? Oke, itu di video seterusnya.